Halo nakku, jangan lupa di like videonya ya. Halo juga weh, dan jangan lupa di subscribe ya. Ih, awas ada batu mah. Ya Allah, jangan pinggir tanah Pengger banget. Ngopeti. Jadi istri dan ibu yang baik itu ya masak setiap hari. Ya kayak aku gini lah. Ha. Loh, kok enggak hidup komporku? Loh, kenapa ini? Oh, gak jelas. Oh, alah, bes minyak. Oh, cemana lah, mau beli kompor gas belum bagi warisan keluarga. Ini pun kompornya kok boros sekali, kayak King Kolong. Aku beli dulu lah minyak lampu. Fresh banget gue punya rambut kayak gini. Au! Fucek you. Memang ya cewek itu kalau bad mood terus ke salon, pasti moodnya balik lagi. Hi miss, what's your name? Siapa pula yang ngomong bahasa Inggris ke gue? Ih, kakaknya. Kupikir bule tadi. Soalnya dari belakang ku tengok rambutnya pirang, kak. Heh, lu pikir semua orang yang rambutnya pirang itu boleh? Norak loh. Banyak-banyak lo main ke kota, jangan ke kampung aja. Biar nambah wawasan lo. Iya, jangan ngegas lah kak. Namanya aku gak tahu kalau kakak tadi. Rambut baru kakak ya? Wih, makin tambah cantik kakak rambut baru ya. Tanpa lo bilang, gue udah tahu Keles. Karena gue udah cantik dari lahir. Menurut gue nih ya, gue paling cantik dari kampung ini. Kalau aku pikir-pikir ya sih kak. Kakak yang paling cantik di kampung ini. Ya iyalah, siapa lagi coba? Emang teman-teman lo yang cewek-cewek itu siapa namanya? Si Betri, Betong, Malun, siapa sih? Enggak banget gue nengoknya. Well, udah gue mau cabut. Enggak mau kuanter aja, Kak. Aku mau ke sana juga soalnya. Sara kita kok. Enggak. Mending gue jalan. Ntar rambut gue rusak lagi kena angin. Apalagi naik motor lo. Yakin, Kak? Jauh kali lo jalan ke belakang sana. Ada 1 kilometer, Kak. Aku aja enggak sanggup kalau jalan. Lagian pelan-pelan aja aku bawanya kok, Kak. Mana mungkin aku ngebut-ngebut bawa cewek cantik. Sakit lah Tiawa, En. Iya sih, emang jauh banget jalan ke sana. Yaudah deh, gue nebeng lo. Tapi janji lo ya, jangan ngebut-ngebut. Karena rambut gue ini rusak nanti. Ih, mahal banget gue nyalonnya. Janji aku, Kak. Aman kalau sama Joshua. Nggak usah sanksi. Masa pun gak semangat. Lama-lama masa pakai kayu bakar aja aku. Apalagi minyak lampu. Berapa ya seliter? Ya tapi pun kayu bakar susah. Nyarinya di mana ya? Weh! Pelan-pelan kau kok bawa kereta. Pedrosa bukannya kau. Naik kereta kok kayak pembalap. Mau, bengong-bengong aku. Kok kayak kenal aku sama ibu ya? Oh iya. Emang lagi terkenal-terkenalnya aku. Jangan heran kau deh. Tapi aku kok kayak kenal keretanya. Oh, kereta Endang ini, kereta Endang. Ah, pas kamu, pas. Iya, pas sekali kok malingnya. Maling, ada maling. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik semuanya yang ada di sini. Ada maling. Bu, sama. Aku bukan pahing, bukan maling. Aku ada niat mau balik ke kaya ini, Bu. Sabar. Oh, alhamdulillah lah, Dek. Kalau niatmu ada mau balikkan. Aku lagi nyanyi rumah ibu ini. Bukan niat apa-apa, Bu. Sumpah lah, bukan kerjaan ke maling-maling, Bu. Masih ada juga ya orang jujur di zaman ini. Yaudah, sini keretanya. Nggak bisa langsung diambil, Bu. Nggak bisa. Loh, kenapa rupanya? Orang ini kereta kawanku kok. Ini, Bu. Aku matang bilang ya.
Harus ada mitasi selesainya, Mu. Nggak bisa ambil langsung aja. Ya. Hah? Wah, ibu, Mu. Tanda-tanda ya. Ini tanya minggu, Mu. Buat jaga, Mu. Mana luar ibu? Gila, bercanda, Mu. Ya, jadi berapa? Yaudahnya. Mak, Mak Nua ini, ah. 5 ibu kan, ya. Mana namanya ini, Mu? Ibu. Ya jadi berapa? Orang kau pun gak ngomong. Dari tadi kumur-kumur aja. Mana ibu, Mu? Hah? 500 ribu? Apa, Bu? Apa? Alunan kan 500 ribu. Kami alunio 50 len. Jadi 250 ribu. Ini orang lagi nak, orang lah, ya. Nanti mana ini hilang? Jangan, Bu. 250 ribu, ada. Oh, ya juga ya. Ini pun memang bukan kereta aku, deh. Aku minjem. Ah, Pak Nabu. Apalagi ini kereta kawan ibu, kan? Dari mana mengani? Mau lu, ibu mengani ke mana? Sama lu, 250 apa? Ah, cocok, kan? Cocok lah, dek. Nah. Ah, ikan ini, kan, Bu? Aku nggak mau makan duit nggak ikan. Nanti nggak jadi ada aing. Nggak diterima Allah dua aku nanti kok mati makan duit nggak ikan. Iya, ikhlas. Yaudah ya, dek. Aku mau masak dulu, mau beli minyak lampu. Di rumah aku minyak lampunya habis. Ani-ani, Bu. Ani-ani. Mak Yan, 250 ribu. Bisa beli makanan sama Otto. Amu ni mana? Nani apa? Alam berbuat apa? Amu ni mana? Nani apa? Kak, aku boleh nanya, Kak? Apa tuh? Umur kakak berapa, Kak? 24. Lo? Muda aku, Kak. Masih SMP kok. Masih SMP kok muka lo udah tua banget ya? Mana lah, Kak? Banyak berkawan sama tukang beca aku. Makanya nampak tua muka aku. Lucu banget sih lo, sumpah. By the way, jangan panggil aku kakak, panggil aja Stella. Ah, segen lah, Kak. Gak apa-apa, nyantai aja kali. Oke, Stel. By the way, rumah lo di mana? Rumahku yang deket simpang sana, Kak, sebelah kiri. Yang pagernya warna hijau itu, yang di depannya ada pohon cempeda, bukan sih? Ah, iya itu, Kak. Stel. Wah, gila, gedong banget tuh rumah. Orang kaya berarti lo ya? Ya, kaya-kaya kampung lah. Maaf, Kak. Gak apa-apa, aman kok. Untunglah kereta Indah gak hilang. Insya Allah, seneng kali lah pasti dia dengar kabarnya ini. Nanti aku kasih tahu lah, pasti sujud syukur dia. Yang penting aku masak dulu untuk makan siang Yono. Apa keretanya aku masukin aja ya dalam rumah biar gak hilang. Takut juga aku kalau di luar hilang. Ah iyalah, cari aman masukin aja. Suntuk kali aku nengok layar HP ini. Gak ada yang enak beritanya. Sensasi semua. Ih, itu aja pun orangnya bosen aku. Ke tempat Sri lah aku nyeritain keluarga orang. Udah lama juga gak menggosip. Sampai berkerak mulutku, lama-lama berkarat pula pinggirannya ini. Obatnya itu ya nyeritain keluarga orang. Ke tempat Sri lah aku ini. Bismillahirrahmanirrahim, aduh pinggangku. Kamu masaknya apa, bangke? Aku juru masaknya lo, Soraurus. Ada kecap goreng, ada bangke goreng, tomat punyata goreng. Ih, lagi ngapain sih Sri ini ya? Assalamualaikum. Sri, oh Sri. Kereta baru dia, banyak juga duit tanah itu. Sri. Kok kayak keretaku ini? Sri! Oh Sri! Sri tukang gosip! Sini kau Sri! Kayak denger suara soulmate-ku! Sri! Oh Sri! Endang! Tak ceklah dulu! Ya Allah Optimusku, kangen kali mama nak. Udah lama kita gak jalan-jalan sore nyari angin. Apa kabar kau nak? Sehatnya? Ya ampun kangennya mama. Sri! Endang, ada tamu VIP rupanya. Mau minum apa kau Endang? Biar tak buatin. Nggak usah sok baik kau Sri, mau nyogok aku kau kan? Hah?
Dasar maling kau. Loh, maling apa, Jang? Kau bilang maling apa? Ini buktinya. Yang sok polos kau, Sri. Oh, iya. Gini, Jang. Inilah mau kuceritakan samamu, CS. Tadi pas aku mau beli minyak lampu, jumpa tukang parkir, bawa keretamu, Jang. Terus aku minta, itu pun aku bayar 250 ribu, Jang, untuk uang capek dia. Alah, Kak Ida kau, Sri. Udah ketangkep bahasa pun gak mau ngaku kau. Banyak kali ceritamu, dasar maling. Loh, orang aku betul kok, Jang. Mana ada aku maling. Untuk apalah aku bohong, Jang. Alah, lagu lama kau, Sri. Kalau semua maling aku, penjara udah penuh sampai sekarang. Biar tahu kau, Sri. Jadi kenapalah keretaku ini ada di dalam rumahmu, ha? Masih mau nyari alasan lagi kau, Sri? Gini loh, Jang. Tadinya memang keretamu mau kutaruh di luar. Tapi tahulah kau, Jang. Zaman sekarang kayak mana? Pantang barang tergeletak di luar sikit aja pasti hilang, Jang. Jadi ku pikir biar keretamu gak hilang di luar, ya aku masukin di dalam, gitu, Jang. Aku kan cari amannya, Jang. Terus kenapalah keretaku gak langsung kau balikkan, ha? Maksudku abis masa udah nyiapin semua, baru keretamu ku balikkan, Jang. Karena Yono belum makan siang sampai sekarang, Jang. Itunya. Ih, sumpah ya, Sri. Banyak kali alasan kau. Pengen kali kukumu itu ku jepit tang biar ngaku kau. Turun sini aja gue, Jo. Kok turun sini, Stel? Kentang kali ya, deket lagi tuh loh. Iya, gue mau jalan aja ah. Nggak enak ntar jadi bahan omongan orang kampung kalau kita boncengan. Ih, siapa yang berani ngomongin kita? Kubeli rumah sa orang-orangnya. Selo kau, Stel. Kau jalan sama anak ketua, aman itu. Rata semua. Jangan kau takut. Nggak apa-apa, Jo. Aman kok. Gue boleh minta nomor HP lo nggak? Ih, boleh lah, Beb. Eh, Stel. Berapa, Jo? 081. Nampak satu. Iya. Nampak sikit. Nampak semua. Oke, lucu banget nomor lo. Pasti ini unlimited kan? Oke, gue balik dulu ya, Jo. Iya, ya, Stel. Hati-hati cantik. Kau keluarkan keretaku ini, Sri. Marah kali aku sama kau ya. Kayak gini cara main kau rupanya. Iya, Jang. Aku keluarin. Ini sahabat keretamu. Jangan lagi kau panggil aku sahabat ya, Sri. Sahabat-sahabat. Sahabat mana yang bisa menggilakan kereta kawannya sendiri, ha? Ya Allah, Dang. Cemana lagi lah aku ngomongnya sama kau, Dang. Salah paham kita ini semua, loh, Dang. Aku tahu kayak mana ekonomi kau ya, Sri. Kau kalau butuh duit, ngomong sama aku, Sri. Ku kasih. Ini jangan kau gilakan kawanmu sendiri. Nggak percaya lagi aku sama kau, Sri. Mana kuncinya? Sini, sini. Dang. Endang, maafin aku lah, Endang. Aku gak ada maling. Sumpah berani apa aja pun aku bisa, Endang. Aku gak maling, Endang. Awas udahlah, Sri. Gak butuh aku mulut manismu. Jijik kali aku nengok kau lah. Hei, kok berantem, Klen? Tapi sahabat, Klen. Mana katanya persahabatan bagai kepompong berubah ulat menjadi kupu-kupu, ha? Gak jadi kupu-kupu, jadi tawon gong persahabatan kalian, iya? Mak Betty, dia nuduh aku maling kereta, Mak Betty. Padahal aku gak maling, sumpah lah. Oh, gak tahu lah aku, Sri. Gak mau ikut campur pula aku urusan orang. Yang waras itu gak mau ikut-ikutan, Sri. Udahlah, Sri. Mulai sekarang aku gak mau bergaul sama kau lagi. Ah, cocok. Jangan gitu, Landang. Aku udah nyaman kali berkawan samamu. Wahai sahabatku, jangan tinggalin aku. Endang, Endang, sahabatku. Endang. Enak kan, Sri? Kayak gitulah yang kurasain kemarin, biar tahu kau. Ma Betty, mau jadi sahabatku. Kau cari aja sahabat-sahabat yang lain, Sri. Nggak sanggup aku jadi sahabat kau. Kalau nggak sahabat Noah, kau jadikan sahabatmu. Oh, Ma Betty. Aku nggak ada sahabat. Prek. Sahabat. Eh, maaf kak, lupa untuk gigi aku. Hah? Lucu banget loh.
Jangan geser, yang ngebohan itu, yang ngebohan. Andaikan waktu bisa kuputar kembali, ku ingin dirimu tetap ada di sini menemani. Nanti jatuh kau ke dalam mamaku kau ya. Action. Kau keluarkan keretaku, istri. Action. Kau keluarkan keretaku, istri.